Assalamualaikum guys. So hari ni Zain nak review ataupun unboxing keyboard keluaran ROG. Dekat tangan Zain ni ada ROG Claybone 2, keluaran paling latest ROG. So kita tengok apakah yang dikatakan versatile sangat tentang keyboard keluaran ROG ini. Okey, keyboard ni dia ada dua, which is blue switch dengan juga red switch. Tapi Zain beli untuk red switch punya. Red switch ni bunyi dia kurang sikit daripada blue switch ni. So kalau korang berminat untuk type-type tu korang nak bunyi lebih kuat sikit, so Zain recommend korang beli yang blue switch punya. Tanpa buang masa, marilah kita unboxing box ni, kita tengok apakah item-item yang Zain akan dapat dalam kotak ROG ini ya. Kita akan tengok apakah item yang berada di dalam kotak ini. Itulah, tengok. So sambil-sambil unboxing tu, saya akan bagi tahu apakah feature yang ada dekat keyboard ni. Feature yang pertama saya nak ceritakan pasal keyboard ni, macam biasa connectivity dia by Bluetooth ataupun by USB lah. So sama dia jadi wireless ataupun wired. Okay guys, inilah dia. Korang nampak tak apakah di dalamnya? Okay, di dalam ni dia ada satu bag. Bag ni, nanti saya bagi tahu apakah isi dalam bag ni. Lepas tu dia ada satu plastik. Dia akan bagi tahu korang function-function serta-serta button. Okay, dalam bag yang besar ini, inilah dia keyboardnya. Sebelum kita nak go through dengan keyboard tu, saya akan buka dulu barang-barang lain dekat bawah ni. Kita tengok apakah isi dalam kotak-kotak ni. Okay, dekat sini ada lagi barangnya. Ada kertas, ada kotak ni. Saya tak tahulah apa benda ni. Kalau perasan, last week Zain ada unboxing dan juga review Gladius 3 ya, untuk mouse wireless daripada ROG juga. Dia ada bagi stiker macam ni. Ini stiker yang sama Zain dapat. Dan juga macam biasa warranty dan juga manual guys. Okey, Zain juga ada dapat satu card dekat sini. So, card ni nak bagi tahu yang your ROG product is engineered and tested to ensure gaming perfection. It's time to experience mastery on another level. Load up and game on. Game on katanya. Kena sure lepas beli ni kena selalu main game lah. Tak bazir lah kan. Dalam ni dia ada bagi USB. Yang ni converter ni. Converter ni maksudnya dia daripada Type-C ke USB dan juga USB ke Type-C. Okay, ini dia kabel. Kabel macam biasa guys. Dia ada Type-C dan juga USB. Panjang ni. Yang ni extension lah. Let's say kalau korang letak dongle tu dekat sini. Dongle tu boleh pergi dekat sikit dengan lengan korang. In case kalau korang punya receiver tu tak dapat nak detect sangat lah. Okay, tengok lagi apa di dalamnya. Okey, bawah ni ada something tau. Saya kena buka sekejap. Oh, ini barang terakhir dalamnya. Yang ni dia panggil wrist rest. Wrist rest magnetic, katanya magnetic. So kita akan pasang sekejap lagi tengok magnetic dia pergi dia macam mana. Okey, ini dah godek. Itu je. Okey, itu saja yang ada dalam kotak ni. Tak ada barang lain dah. Saya dah keluarkan semua dah. Marilah kita buka dan kita tengok apakah function ataupun feature keyboard yang dikatakan versatile ni. Okay guys, so inilah dia keyboard yang dinanti-nantikan oleh korang semua. Saya akan slightly slow buka. Itu dia. Nampak ke tak nampak? Mungkin korang tak nampak sebab dia black colour sahaja. Kena tunggu buka lampu nanti baru korang boleh nampak. Okay, keyboard ni sebenarnya dia ada numpad. Tapi korang tak nampak numpad dia dekat mana kan? Numpad dia sebenarnya ada satu lagi dalam bag ni. So bag ni kalau korang tengok, ini dia numpad yang dikata-katakan dia berasingan. Berasingan, kenapa dia berasingan? Sebab dia ada satu feature which is korang boleh letak numpad ni sama dekat belah kanan ataupun belah kiri keyboard ni. Pilihan atas korang, korang suka yang mana satu lah. Ok, kebanyakan gamers ni biasa diorang letak dekat belah kiri. Sebab apa? Diorang nak mouse tu dekat dengan diorang. So diorang letak mouse ni dekat, numpad ni tak adalah mengganggu sangat. So dia pindah ke sini guys. Dia pindah ke sini. So bila pindah ke sini, bentuk keyboard jadi bentuk yang baru, which is numpad berada di kiri. Turn on dia dekat belakang ni, turn on belakang. Type-C dekat sini dan juga USB dekat sini. Side tepi ni dia ada dongle untuk korang cabut. Dongle ni dia ada magnet tau. So susah nak hilang lah. Korang boleh masuk tu, bila korang lepas, sap, dia ada bunyi sap tu. Okey, marilah kita buka dan kita akan tunjukkan. Nampak tak? Kita tutup balik, buka sekali lagi. Kemas sekali ini dia. Cantik ke tak cantik guys? Ini dia lampu-lampu lilak-lilak. RGB. So ini numpad, saya akan cuba turn on juga. So, macam mana nak turn on ni guys? Okey, tepi ni dia boleh cabut. Ada magnetik, dia boleh cabut tepi ni. Dah dicabut. Dia kata tepi ni termasuk dekat sini. Yang ni pun jangan kena cabut juga. Okey, dia tarik juga. Tarik sini dan kita slot in. Ni nak slot ni. Kenapa saya rasa benda ni akan jatuh je lagi. Okey, cara nak slot in dia. Nanti dia ada dua lubang dekat situ, masukkan. Ni.
Letak je cup. Lepas tu korang slide. Ta. Ha. So bila korang turn on nanti, dia terus on untuk numpad ni. Okey, saya akan tunjukkan juga macam mana nak masukkan belah kiri. Okey, tepi ni kita buka, slide balik. Dan kita masukkan di belah kiri pula. Ha, boleh ngam, cantik sekali. So korang pilih lah, decide lah korang nak letak kiri ke kanan, mana yang selesa. So saya mungkin akan letak belah kiri. Aku rasa kekok sikit. Saya akan cubalah selama 1 bulan 2 bulan ni, tengok macam mana pergi dia. Okey, untuk magnetik ni, jangan lupa nak bagi tahu tadi korang. Magnetik tadi sebenarnya korang perlu masukkan, dia ada magnet dekat bawah ni dan dia letak. Tapi dia tak kuat, terkoleh. lembek. Tapi kenapa dia lembek ni? Sebab dia letak kat lantai. Letak kat atas meja je nanti. So tak adalah lari pun. Sebenarnya korang jangan angkat je lah. Bila angkat dia tercabut. Okey, dengan gabungan numpad dekat belah kiri ni, kita akan cuba lagi magnetik dia. Dan marilah kita naikkan magnetik dia. Kita tertinggal lah. Maksudnya magnetik ni tak adalah kuat sangat, tapi dia melekat lah. Melekat dekat bawah bila korang letak atas meja. So itulah dia keyboard ROG Claymore Claymore 2. Mungkin korang nak tahu apa beza dia dengan yang Claymore 1 dengan 2. Sebenarnya lebih kurang je. Dia sama je. Dia boleh cabut numpad belah kiri, pergi ke kanan, kanan pergi ke kiri. Beza dia wireless dengan wired sahaja. Yang lama punya ada wire, yang barunya dia upgrade sikit, dia dah buat wireless lah. So, ada certain button-button kat sini yang dia dah improve. Dia dah tambah juga macro button. Korang tahu tak macro button tu apa? Macro button ni maksudnya dia boleh record setiap apa-apa yang korang tekan tu. So nanti korang tekan start tu button, dia akan boost semua yang korang dah set tu. Okey, untuk numpad ni dekat atas ni dia ada satu scroll lah, scroll up, scroll down. Korang nampak tak, scroll up dan scroll down ni untuk volume. Volume kat sini. So, kalau dah pasang keyboard ni, kita akan tengok satu persatu apakah button-button function-function dekat sini. Dengan rujukan Zaim, kita punya plastik tadi tu. Okey, dekat sini dia ada bagi tahu ada indicator RGB. RGB ni maksudnya battery mode lah. Battery mode dekat sini. Battery mode. So, battery mode ni dia ada green. Green ni maksudnya battery level lebih daripada 75%. Kalau blue, 25 ke 75%. Dan juga red, dia ada bagi tahu low battery untuk red. Maksudnya kita nak activate dia punya fast charging, maksudnya dia suruh tekan sini F, N dan juga 12. So dia dah jadi purple. So purple ni maksudnya dia dah fast charging lah. Untuk lighting effect ni, korang boleh tekan FN kanan ataupun FN kiri. Kanan. Tengok. Dia ada colour lain-lain. Okay, bateri untuk ROG Claymore 2 ni, dia kata lebih kurang dalam 54 jam. So 54 jam ni lebih kurang dalam 2 hari lah. 2 hari macam tu. 2 hari lebih lah. Ini dalam mode RGB menyala. So kalau korang tutup RGB ni, mungkin akan tahan lebih lama sikit. Mungkin akan tahan lebih extra 1 ke 2 hari extra. Okay, mungkin korang nak dengar ke bunyi keyboard ni macam mana. Zazak yang akan test keyboard ni. Itulah bunyi daripada keyboard ni. So tak adalah sekuat sangat dengan Blue Switch. Dia just nice orang panggil. Okey, mungkin korang tanya, keyboard ni sebenarnya berat tak? Sebenarnya keyboard ni dia kata dalam 1 kilo berat dia. Ambil kau 1 kilo baik berat dia. Lebih kurang lah plus minus 1 kilo. So itulah dia review daripada Zaim. Berakhirlah sudah. Dan terima kasih kepada mana yang menonton dan kepada yang mana masih belum lagi follow Zaim punya ataupun subscribe Zaim punya YouTube channel. Boleh subscribe sekarang. Dan kepada siapa yang sampai kepada penghujung video ni, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa, korang hanya perlu tekan butang like sahaja, tak perlu komen apa-apa. Sekiranya korang ada apa-apa soalan berkenaan dengan ROG Claymore ni, korang boleh komen di bawah dan Zain akan reply insya-Allah guys. So jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Yo.